dengan mengucap al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah sebab kita jumpa pada malam ni. Jadi setelah sebulan sebut akhirnya dapat juga nak try depan tu. Okay. So depan tu tak penting. Kata penting apa maksudnya? Mungkin nanti kalau ada nak share untuk tajwid ke apa-apa yang berkaitan dengan tu, so saya boleh share untuk dua orang lah. Maksudnya di yang berada di online dan yang berada di dalam kelas lah. Okay. Sebab tu saya tak reti nak macam mana nak nilai. Dia tak tahu sedikit kat siapa pun. Okay. So yang online ni dengar ke suara saya? Oh, tak dengar suara Encik Arif eh? Dengar jelas eh? Okay. Ah, jelas. Oh, ada Encik Arif. Okay, terima kasih. Itu tak ada bunyi apa-apa eh? Ya. Tak apa eh? Ah? Ha? Kalau alam dia macam panjang lah. Macam bunyi aiskrim. Ah, tu lah. Macam mana kita nak buat gusen? Tak, dia kalau sini dengar. So, kat bawah ni. Dekat BTC. Cukup kan? Alright, so tak apa, kita mula. Ada orang sangkut lift kot. Okay, so insyaAllah hari ni kita akan masuk ke surat seterusnya. 139, sorry. Betul kan? Betul kan? Okay, so untuk musim-musim macam ni, untuk saya musim COVID ni, kita just kata tu. Okay, so tak apa. So, kita terus ke surat 139. Okay, saya terus tengok skrin ni lah. Okay, so kita terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullah. Haqqa qadri. Iz qalu. Ma anzalallah. Ma anzal Allah ala bashar min shay. Qul man anzal al kitab. Alladhi ja'a bih. Musa nurah. Wahudallin nas. Taj'alunahu qaratis. Tubdunaha. Watukhuna kathira. Wa'ullimtum ma lam ta'lamu. Antum wa la abakum.
ربكم أنتم ولا آباؤكم قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق أنزلناه مبارك مصدق sekali lagi anzalnahu mubarakum musaddiq okey, huruf qaf tu bila kita sukun dia akan jadi apa? Maksudnya kalau kita berhenti kat situ dia akan jadi apa tu? Musaddiq. Dia akan jadi kol-kolah. Right. So kita baca kol-kolah macam mana? Melantunlah. Musaddiq. Okay. Musaddiq. Dia punya bunyi tu lah. Right. Okay. So kita terus. Alladhi baina yadayih. Walitunzira ummal qura Waman hawlaha Walladina yu'minuna bil akhirah وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Boleh eh? Pasal 139 ya. Okey. Waman aulam mimma nistara 'ala Allahi kadhiba. Okey, 'ala Allahi ni kena hati-hati dekat mana? Huruf lam tu eh. Maksudnya bila kita baca ala Allah. Okay. Ala. Lam tu bunyi dia akan jadi bunyi. Kita panggil bunyi yang ringan lah. Ala kan. Okay. Yang akan tebal dekat bunyi mana? Allah tu lah. Okay. So kita akan baca ala Allah. Okay. Ala Allah. Okay. So saya pernah sebut sebelum ni. Bila kita azan. Kalau azan. Allahu bukan all eh, maksudnya bukan Allah kan, dia Allah dia tebal dekat bunyi lam. Okey, boleh tu, jangan silap. Okey, dan terus ada ke andanya belum ya? Okey, dan terus sekali lagi alallahi kadhiba Aw qala uhiya ilayhi Walam yuha ilayhi shay Waman qala sa'unzil Mislama anzalallah
Walau taro, walau taro, izil zalimun, izil zalimun, fi ghamaratil maut, fi ghamaratil maut, wal malaikatu basitu, wal malaikatu basitu, aydihim akhriju anfusakum, aydihim akhriju anfusakum, al-yawma tujzawna Al-yawma tujzawna 'adzabal hun. Al-yawma tujzawna 'adzabal hun. Bima kuntum taqulun. Bima kuntum taqulun. 'Alallahi ghairal haqq. Ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum shufa'akum akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka annahum fikum syuraka. Okey, syuraka tu apa harakat? Jadi kita berhenti. Apa harakat syuraka tu di hujung tu? Saya dua. Ada apa lain? Empat. Ha, Charles, boleh kaya jawapan? Enam. Enam? Okay, berapa situ? So, bila kita baca, dia akan jadi empat, lima atau enam. Okey, empat, lima atau enam. So kita panggil dia apa dekat situ? Dia akan jadi mad, adid, til, sukun, ala, hamba. So dia jadi itu sebab mad, adid, sukun tu lah. Okey. Nampak ke? Sebab ada, saya rasa ada setengah orang dia silau. So dia tak nampak lah skrin tu. Okey. So nampak tak ada apa. Sama je macam yang ada dekat buku. Okay, so kita panggil dia ma'arid lil sukun ala hamzah. Maksudnya dia asalnya ma'arid, tapi sebab ada hamzah dia menjadi lebih banyak lah, iaitu 4, 5 atau 6 harokat. Okay, boleh? Tak boleh baca 2 eh? Okay, boleh nak tanya? Tak ada eh, so kita terus. Okay, lagi. Annahum fikum syuraka. Annahum fikum syuraka. Laqad taqat
taqatta'a bainakum. Laqad taqatta'a bainakum. Wadalla ankum. Wadalla ankum. Ma kuntum taz'umun. Ma kuntum taz'umun. Okay, ada kalian tanya? Ada ke yang silau? Nampak ke depan? Tak rambut? Nampak? Nampak depan je, itu tak nampak. Okay, so akhirnya dapat juga yang ni. Maksudnya, apa ni? Kat skrin dengan ni lah. So, dia point dia sebab saya nak kat skrin tu sebab nak kalau tajuk ni kita boleh bincang lebih ni lah. Kalau tak saya tulis kat sini yang dalam tak nampak. Kalau saya tulis kat dalam ni yang depan saya tak nampak. Okay. Alright. So, kalau kita tengok kat sini, apa yang kita banyak jumpa? Kalau saya punya Quran tu dia warna merah. Nah, ni. Apa kita panggil ni? Maja'a ni. Maksud saya yang tanda-tanda panjang ni. Kalau kita baca tu ataupun kita jumpa tu. Kan? Nampak ke saya tanda tu? Kan? Dia ada banyak jugalah. Okay. So, apa maksud tanda-tanda ni? Maksudnya dia adalah bacaan mat. So kita kena baca dia dengan panjanglah. Cuma persoalan dia mat tu berapa harakat. Okay. Maksudnya dia apa ni? Dia 2 ke 4 ke ataupun 6 ke kan? Okay. So berapa dia punya panjang tu lah. Okay. Yang kita akan ketahui lah. Okay. So sebelum tu kalau pernah ingat kita belajar mat dulu. Kita pernah belajar mat dulu. Okey, dulu kalau kita belajar mat, okey, mat. Mat ingatkan mat kan? Mat tu apa dia? Tambahan huruf atau panjangkan bacaan lah. Okey. So, kenapa dia panjang? Kenapa dia panjang? Sebab akan tambah huruf apa? Alif, waw dengan ya lah. Huruf-huruf ni huruf apa kita panggil? Huruf-huruf mat. So kalau mat 2 harakat ingat kot. Asli. Pernah dengar kan? Mat badal. Mat apa lagi? Mat tamkin dan sebagainya lah. 2 harakat ni. Mat dia tak ada tanda. Maksudnya dia hanya ada 3 huruf lah. Alif, waw ataupun ya. Okay. So tadi yang kita tengok dalam Quran. Yang kita tengok dalam Quran tadi. Dia ada apa? Tanda panjang. Okay, maksud contoh alif, waw dengan ya, dia ada tanda apa? Panjang, betul? Okay, so apa maksud tanda panjang ni? Kita kena panjangkan bacaan lah. Okay, cuma persoalan dia berapa harakat? Okay, boleh kerja ni. Okay, berapa harakat? Nah, kalau ingat dulu, kita belajar dulu ada 2 kan harakat. Maksudnya sama ada 4 atau 5. Satu lagi berapa? 6. Okay. Oh, ingat cara saya. Okay. So ada 2, 4, 5 atau 6. Okay. So kalau kita ingat dulu, kenapa dia berlaku 6? Kenapa dia berlaku 4, 5? Bertemu dengan huruf? Alif. Hamzah. Betul? Okay. 4, 5 tu dia berlaku asalnya ma'asli tapi bila bertemu dengan huruf Hamzah dia menjadi 4 atau 5. Okay, kalau 6 kenapa dia berlaku? Baru, okay. So Hamzah contoh-contoh mungkin sebab dah biasa baca dah lupa tajuk tu sama ni. Okay. Okay. So kalau kita tengok contoh tadi kalau kita ingat dalam buku hijau lah, buku tajuk saya Fala Isma. Okay, ni contoh lah. Alright. So, dekat mana yang akan jadi panjang? Fala tu lah. Okay, ni contoh Fala Isma. Okay. Ataupun yang kedua Ja'a. Okay. Alright. So, ini contoh mat yang menjadi 4 atau 5 harakat. Okay. Dekat mana panjang yang ada tanda panjang ni lah. Okay, bila ada tanda panjang, dia akan menjadi panjang. Fala, isma dan ja'a. Okay, boleh? Ingat lagi ke? Ingat. Macam ingat. InsyaAllah. Okay, cuma apa perbezaan 2 tanda ni?
Adakah yang boleh jawab? Apa boleh? Ha? Apa dia? Hamzah? Tak ada Hamzah? Okey, apa perbezaannya? Satu dalam, satu kalimah. Bertemu dua Hamzah, Hamzah dengan tanda panjang. Satu lagi dekat mana? Dua kalimah. Ingat lagi ke kalimah tu apa? Ha? Oh? Fa'ala satu kalimah, isma satu kalimah, ja'an satu kalimah lah. Okay, so beza dia satu tu satu kalimah, satu lagi dua kalimah. Kalau satu kalimah ni kita panggil dia mad wajib. Okay, mad wajib lah. Right? Kalau mad yang dua kalimah ni kita panggil dia mad, ada yang panggil mad jaiz, ada yang panggil mad munfasid. Okay, so dah ada dua nama lah. Sama ada mad jaiz, mad wajib ataupun mad jaiz munfasid. Apa beza dia? Dia akan berbeza bila kita berhenti bacaan tu tadi. Okay, maksudnya kalau kita berhenti, nanti kita akan tengok dekat Quran tadi. Ja'a, berapa harakat bila kita berhenti ni? Berapa harakat bila kita berhenti dekat ja'a ni? Ha? Berapa, Charis? Empat atau lima. Atau lima. Okay, so dia akan jadi empat, lima atau enam. Nah. Ah, inilah yang saya sebut tadi ma'arid li sukun ala hamzah. Okay. So sebab dia ada hamzah, dia asalnya mak wajib. Dia dalam satu kalimah. So bila kita berhenti ada hamzah di hujung, dia akan menjadi 4, 5 atau 6 harakat. Okey. So kalau kita berhenti kat fa'ala, nah kita berhenti sinilah. Fa'ala ni kan. Okey, berapa harakat bila kita berhenti dah? Dia tak apa? Dua. Okey, betul dua. Dua atau satu lah. Dua lah, fala kan. Jangan panjang. Kenapa tak boleh panjang? Sebab berhentilah. Okey. Lepas ni berhentilah ataupun jawapan yang lebih panjang sebab tidak bertemu dengan hamzah bila kita berhenti. Boleh? Okey kan? Macam tak wayang lah. Okey. Alright, so setakat ni boleh follow ke? Alright, so okey kalau dapat kita tengok tadi yang tu surat tadi balik. Okey, so kita tengok dia satu kalimah atau dua kalimah. Okey. Tak apa, kita tengok sama-sama. Tak ada salah, tak ada betul. Okey, kita just agak-agak aje, agak-agak aje. Okey. So, baris yang pertama betul kan surat ni? Oh, okey, betul eh. Okay, so, lupa pula. Ada satu huruf kat sini. Saya tak tahu warna hijau. Okay. Jumpa ke haqqa qadrihi iz. Ni, tanda panjang tu. Nampak? Berapa harakat tu? Berapa harakat tu? 45. Kenapa dia 45? Sebab bertemu dengan hamzah. Boleh? Okay, so dekat sini. Ma'anzala. Ma'anzala. Satu kalimah ke dua kalimah? Dua. Dua, satu. So jawapannya? So jawapannya? Dua kalimah lah. Ma satu, anzala satu. Tapi kalau kita baca soalan, kita akan baca sekali je lah. Ma anzal. Dapat? Dia dua kalimah, tapi kalau kita baca tu, kita just sekalikan je lah. Kalau Quran, Quran saja warna yang Quran digital ni warna merah. Saya rasa kalau Quran yang apa ni yang kita pakai ni ada warna lain kan. Ya? Warna apa tu? Ah, biru ke hijau? Oh, dia biru dia hijau eh. Okey, sudah. Saya punya warna hijau. Okey. So, perbezaan dia biru ataupun hijau, dia bila maksudnya bila kita warna tu contoh warna hijau maksudnya berapa kalimah tu? Dia akan tulis warna hijau kat bawah tu apa? Mat mad jaiz munfasid. So mad jaiz munfasid ni hijau. Ni Quran yang kita pakai. So bila mad jaiz tu warna hijau, bila kala tu warna hijau maksudnya kita tahu dia dua kalimah. Okey, bila baca Quran kena pastikan nampak Quran tu punya warna. Okey, so kalau tak nampak kena buat benda lainlah. Okey. Ini salah satu contoh je. Ada je Quran yang terkata kan. So kita boleh gunalah. Okey. Alright. So yang Quran saya dapat ni pelajar yang bagi ni daripada
sebab saya download tu dekat 200 lebih juga kan, megabyte dia. Sebab ini daripada Quran, Quran yang Arab Saudi punya tu. Kalau pernah tengok lah, ada satu Quran yang saya cover dia warna hitam. So memang tak ada Quran macam ni eh. Kalau kena, kena download lah PDF dia. Ni pelajar-pelajar kelas lama bagi eh. Tapi dia bagi link je lah, Google apa tu namanya, Google Drive lah. So dia punya admin lah yang bagi. Okay, so sekarang ni nak tanya untuk baris yang pertama. Tak ada. Okay, baris yang kedua. Kat sini, ja'abihi. Okay, ja'abihi ni. Ja'a tu berapa harap? Sorry, satu kalimah ke dua kalimah? Satu, macam mana kita tahu, macam mana kita tahu dia satu? Tak ada hijau. Hijau. Warna, kalau saya punya warna biru lah. Okay. Maksudnya tadi kalau hijau dua, kalau siapa tadi warna hijau yang atas, maksudnya dia dua kalimah. Kalau warna biru, warna biru lah, dia akan, dia takkan bertukar color. Kecuali salah cetak lah. Okay. Nampak ke color dia? Macam sama je. Betul. Biru. Dia ada dua, hijau atau biru. Hijau dua kalimah, biru satu kalimah. Cara Encik Aris? Mak wajib mutasyir. Betul. Okey. Mak wajib maksudnya bila kita berhenti kena panjanglah. Contohlah kalau kita berhenti. Kalau kita tak berhenti tak payahlah. Okey. Maksud saya jangan cek penyakit. Okey. Terus baris yang ketiga. Hujung tu malam tak lamu jumpa. Berapa harakat tu bila kita berhenti? Nak jumpa lain? Tak ada. Okay, so dua lah. Malam ta'lamu. Jangan panjang eh. Kenapa jangan panjang? Sebab tidak bertemu dengan Hamzah. Kan senang kan sebenarnya Quran ni. Kenapa dia berlaku? Ada sebab dia. Dia takkan berlaku tanpa sebab. Kalau tanpa sebab tu kita je lah, tak tahu sebab kan. Kenapa ni tak tahu kan, itu je lah. Okay, sebenarnya Quran ni sangat senang. Kalau kita belajar lah, sebab apa tanda panjang, sebab apa dia berlaku, sebab ada Hamzah. Okay. Kenapa tak ada, tak panjang, sebab tidak bertemu dengan Hamzah. Dia semudah itulah. Okay, hukum apa, wallahualam. Okay, tapi yang kita tahu panjang ataupun pendek. Okay, kadang-kadang ada, saya pernah mengajar dulu, tanda panjang ni dia baca pada atas. Okay, maksudnya dia akan jadi ja'a'abi contoh ataupun ta'lamu wa. Okay, ada yang baca macam tu lah. Okay, so jangan baca macam tu eh. Apa hukum kalau kita baca ta'lamu wa? Salah lah. Okay, salah. Sebab kita menambah baris. Kan, baris asal ni tak ada baris. Tapi kita tambah baris atas. Salah lah. Boleh? Okay. Yeah. Yelah, kadang-kadang ada benda yang dilonggarkan, ada benda yang kita kena jaga-jagalah kan. Takut nanti baca Quran tu baca kursi tak tekak kan. Sedap kita punya bacaan lah. Sedangkan salah. Okey, kita terus yang keempat. Baris yang keempat. Antum wala aba'ukum. Boleh? Antum wala aba'ukum. Wala ni. Satu kalimah ke dua kalimah? Oh, sudah. Wala dua. Dua. Wala ni dua. Aba hukum ni satu kalimah yang lain lah. Boleh? So dua. Kalau kita berhenti dekat wala, dia akan menjadi satu atau dua kalimah. Okey, sebelah tu pun sama. Aba hukum. Aba hukum ni satu kalimah ke dua kalimah? Dua kalimah. Satu. Satu. Aba hukum. Dia kena baca sekali. Okay, jangan baca aba hukum, salah. Dapat kan? Kena baca sampai hukum tu. Hukum ni macam kalau kita, kita panggil imbuhan lah. Okay, tak boleh nak buang imbuhan tu eh. Pertanian, baca pertani kan? Ada tak jadi. Okay, ada contoh lah. Okay. So, ada ke nak tanya setakat ni? Boleh? Okay, dah lama saya tak mengulang tajuk eh. Tengah mencari bilang. Okey, kita terus. Baris yang kelima, betul eh? Okey. Okey, baris yang kelima. Ada tak? Tak ada. Yang keenam.
Tak ada. Enam tak ada. Tujuh. Tak ada. Ada. Lapan. Ya ada. Okey. Sembilan. Ini dah mula dah. Okey. So macam saya sebut awal tadi, kita nak fokus satu kalimah atau dua kalimah tadilah. Supaya bila kita baca, kalau kita berhenti tu tidak salah. Okey, walaupun nampak kecil, tapi kalau asyik jumpa tanda panjang je, bila berhenti je baca panjang, dia boleh menjadi kesalahan yang besar. Okey, boleh? Alright. So, kita terus. Yang pertama, baris yang ke-9 tu, mislama anzalallah. Ma tu, dua kalimah ke satu kalimah? Dua. Okey. Alright. Terus, sebelah, walau tarok. Satu kalimah ke dua kalimah? Dua. Okey. Ini saya sudah nampak lah. Okey, seterusnya wal malaikatu. Wal malaikatu. Satu kalimah ke dua kalimah? Satu eh. Ini saya rasa tak ada masalah lah. Alright, seterus basitu aidihim. Satu kalimah ke dua kalimah? Dua. Ini pun samalah, saya rasa tak ada masalah. Yang seterusnya asriju anfusakum. Satu kalimah ke dua kalimah? Dua. Okey. Boleh ke? Kita nak tahu satu kalimah, dua kalimah sajalah. Alright. Seterusnya baris yang ke-11 ada bawah dia. Tak ada. 12. Tak ada. Baris yang ke-13. Waro'a tu jumpa. Waro'a. Waro'a. Satu kalimah ke dua kalimah? Dua. Satu kalimah. Okey. Boleh? Ada nak tanya? Tak ada. Okay, terus. Okey, baris yang ke berapa ni? 14 yang second last ni. Ada tak? Ada tu eh. Syufa'a ukum satu dulu. Yang pertama tu satu kalimah ke dua kalimah? Satu. Okey, yang kedua hujung tu syuraka'u tu. Satu kalimah ke dua? Satu juga. So inilah tadi yang kita berhenti bacaan dia berapa harakat tadi? 4, 5 atau 6 harakat. Boleh ke? Ada yang tanya? Adik. Macam senang je eh. Okay. Kau nak tanya boleh tanya. Jarang saya dapat projektor ni. Okey, terus seterusnya. Saya ingat ini nak baca sampai 141 untuk habiskan tujuh lah. Okey. So musim-musim COVID ni, bukan musim COVID, dia memang musim COVID lah. Omicron ni saya rasa macam luar biasa sikit dia punya tu eh. Dia punya apa kita panggil? Kalau sebelum Delta asyik dengan kematian, Omicron ni asyik dengan positif je. Okay. Dia positif tu satu keluarga eh. Dia positif seorang-seorang, ada positif satu keluarga. Okay. Tapi insyaAllah tak ada apa-apa kot. Okay, insyaAllah eh. Kita usaha je lah eh. Mana yang boleh eh. Okay, so kita terus. Okay. Kita pun rasa jarak dah jauh sangat dah ni. Cikgu. Alright, so 140. Ada kena tanya sekarang ni? Tak ada. Jarang eh dapat slide ni. So kalau nak tanya saya tunjuk je. Okay. Senang. Okay, nampak eh ni? Bunyi ni. Okay, kita terus. Inna Allah. Inna Allah. Faliqul habbi wan nawa. Faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhrijul hayya minal mayyit. Wa mukhrijul mayyit minal hayy. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Zalikumullah. Zalikumullah. Fa anna tufakun. Fa anna tufakun. Faliqul isbah. Faliqul isbah. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. Boleh ke? Dia bacaan dia ni agak pendek. So kena hati-hati.
maksudnya dia dia tak panjang lah. So kita baca wa ja'alal laila sakana. Boleh? Wa ja'al laila sakana. Boleh? Okay, sekali lagi saya baca. Wa ja'alal laila sakana. Wa ja'alal laila sakana. Wa syamsa wal qamara husbana. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ ذَلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي ja'ala lakumun nujum ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fi zulumat litahtadu biha fi zulumat al-barri wal-bah al-barri wal-bah قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ min nafsin wahidah min nafsin wahidah fa mustaqarrun wa mustawda' fa mustaqarrun wa mustawda' qad fassalna al-ayat قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا متراكبا ومن النخل من طلعها ومن نخلي من طلعها كنوان دانية كنوان دانية kenapa كنوان tu nun mati bertemu waw tu ada tanda sukun, maksudnya kenapa dia tak jadi idgham biguna? Siapa ke soalan saya? Kan kalau nun mati bertemu dengan waw, dia akan menjadi idgham biguna. Maksudnya kita akan baca kinwanun. Dapat? Tapi apa kat sini dibaca kinwanun? Dua tanda mati kan? Okey, itu jawapan paling mudah lah. Kenapa baca kinwanun? Sebab ada tanda mati kan? Okey. So kalau ada yang tanya, apa kita nak jawab? Dia kita panggil apa tu? Izhar mutlak kan. So kita panggil dia izhar mutlak lah. Ataupun kenapa dipanggil, kenapa dibaca macam tu? Sebab nun dengan waw itu di dalam satu kalimah.
Okay, dia sangat mustahil lah untuk kita baca kin kim wan. Okay, alright, itu satulah. And then yang kedua, dia ada tiga lagi kalimah macam ni. Kin wan ni kanun maksudnya kanun dalam kehakiman lah. Kanun kan, kanun jenayah tentulah. Okay, kin wan kan. Okay, ada lagi tiga. Apa dia yang selalu kita baca? Dunia, kan? Fit dunia wal akhirah kan? Dunia, okay. Yang ketiga, nah, sinwan. Sinwan. Sinwan ni saya rasa tumbuhan yang menjalar. Tumbuhan yang ni lah. Yang macam pokok tebikai. Dia menjalar lah. Okay. Satu lagi, bunyan. Bangunan binaan. Bunyan. Okay. So, ada empat kalimah yang kita panggil izhar mutlak. Bunyi nun dia jelas. Tetapi tak ada masalah sebab nun itu sudah ada tanda. Sukun matilah. Okay, boleh. Okay, terus. Saya ambil daripada bawah tu. Kinwanun daniyah. Kinwanun daniyah. Wajannatim min a'nab. Wajannatim min a'nab. Wazaituna warrummana mushtabiha. Wazaituna warrummana mushtabiha. Wa ghayra mutashabih. Wa ghayra mutashabih. Kenapa macam mana sebelah ni? A, I, U. U, unz. Kenapa unzuru? Sebab huruf ketiga dia baris depan. Okay, selesai terus. Unzuru ila samari. Unzuru ila samari. Iza asmara wa yan'i. Iza asmara wa yan'i. Inna fi zalikum. Inna fi zalikum. La ayatin li qawmi yu'minun. La ayatin li qawmi yu'minun. Waja'alu lillah. Waja'alu lillah syuraka al-jinna wa khalaqahum. Syuraka al-jinna wa khalaqahum. Wa kharakulah. Wa kharakulah. Banina wa banatim bi ghairi ilm. Banina wa banatim bi ghairi il. Ini sampai huruf mim. So kita baca il. Tetap il. Okay. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Amma yasifun. Amma yasifun. Badi'us samawati wal-ard. Badi'us samawati wal-ard. Anna yakunu lahu walad. Anna yakunu lahu walad. Walam takul lahu sahibah. Walam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla shay. Wa khalaqa kulla shay. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Okay, ada ke nak tanya? Ada? Semua okay je.
Alright, so kita terus. InsyaAllah muka surah yang terakhir. Kita habiskan kita habiskan juzuk yang ke-7 ni. 141. Boleh so? Okay. Tapi kalau nak tanya soalan boleh tanya. Zalikumullahu Rabbukum. Zalikumullahu Rabbukum. La ilaha illa hu. La ilaha illa hu. Khaliqu kulli shay'in fa'buduh. Khaliqu kulli shay'in fa'buduh. Wa huwa 'ala kulli shay'in wakil. Wa huwa 'ala kulli shay'in wakil. لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bawah ni kita nak mula macam mana tu? A, I, O. A, I, O. Itabik. Huruf ketiga dia huruf apa? Betul. Huruf ketiga dia adalah huruf ta. Kenapa huruf ta? Ada satu. Boleh? Okey. Sebab sabdu kan kalau kita ingat dulu dia adalah huruf berganda kan? Dia ada dua huruf. Pertama huruf yang berbaris sukun. Yang kedua huruf yang berbaris. Teruslah kalau situ ita kan? Okey. Terus. Kita baca. Ittabi' ma uhiya ilaik. Ittabi' ma uhiya ilaik. Min Rabbik. La ilaha illa hu. La ilaha illa hu. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ
Allah ma asyraku ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil wa ma anta 'alaihim biwakil la tasubbul ladzina yad'un wa la tasubbul ladzina yad'un min dunillah fa yasubbullah adwam bi ghairi ilm adwam bi ghairi ilm kadhalika zayyanna kadhalika zayyanna likulli ummatin amalahum likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun wa aqsamu billah jahda aymanihim la in ja'atkum ayah la yu'minun nabiha qul in namal ayat qul in namal ayat indallah wa ma yush'irukum annaha iza ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi huruf hamzah tu jangan jangan tekan tapi han eh jangan tekan kalau tekan akan jadi yuk dia ataupun yuk dia punya bunyi tu dia kalau dalam bahasa Malaysia macam huruf K lah yuk kita tahan je yuk okey. Okay, sekali lagi. Okay, saya ambil yang bawah je. La yu'minun nabiha. Betul eh? Salah ya? Oh, sorry. Okay. Sekejap. Menteri, ayat berapa tadi? Okay. Dia macam tu lah. Kalau Quran kita dah tanda kan?
Kalau sini saya punya cursor tu dah berjalan. Tak macam lebih kurang je kan. Okay, so terus. Kama lam yu'minu bih. Kama lam yu'minu bih. Awwala marrah. Awwala marrah. Wanazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Wanazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul Azim. Okay, ada tanya? So untuk hari ini alhamdulillah selesailah kita punya muka surat juzuk yang ketujuh lah. Okay, so ikutkan untuk juzuk dia bukan satu benda yang ni lah, cuma dia bukanlah tak penting, dia penting, cuma dia taklah penting sepenting bacaan Quran tu lah. Okay, so cuma sekadar kita kata apa, pengetahuan lah. So anak Ramadan ni lebih kurang sebulan lagi ni, ayalah minggu depan lah, esok dah hari inilah, dah bulan yang pertama untuk bulan Mashraq. So untuk apa ni kita kata, bulan yang baru ni, sebulan lagi lah nak puasa kan, lebih kurang lah 30 lebih hari eh. So bila nak puasa ni, at least kita tahu bacaan Quran kita tu, sebaiknya satu hari satu juzuk. Tapi saya rasa itu hanya sekadar macam mana kita nak khatam Quran lah. Tapi kalau dapat lebih tu lebih baik. Tapi kalau kurang pun sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting bagi saya baca. Okay, satu-satu muka surat pun tak ada masalah. Okay. Baca. Bukan dengan orang baca, kita baca. Dengan orang baca ni dia ni. Ataupun kita dengan orang baca tapi kita tengoklah Quran tu. Okay. So contoh kalau kita tengok. Kalau pasal saya rasa ada. Tanda ni. Apa kita panggil tu? Tanda yang apa ni kita panggil? Tanda apa tu? Bunga. Okay, bunga tu kan? Tanda bunga ni kita panggil dia kat sini ada dia punya apa ni kita panggil? Kalau Quran saya rasa kat Quran kita tu dia ada, akan ada tanda ni lah. Apa ni? Hizik. Tadi nak sebut. Okay, sorry. Dia punya apa tu? Hizib ni maksudnya bila kita baca tu dia tak berat sangat lah berbanding dengan juzuk. Hizib ni separuh juzuk. Okay, signature dia ni lah tanda bunga ni. Okay, so kan kalau setengah orang kan dia sayang Quran, nak contoh pun dia malas, bukan malas dia macam sayang lah, sayang kan. So tanda ni pun kita boleh guna sebagai tanda kita sendirilah. Ni ada tanda bunga kan. So kalau kita tengok atas-atas pun ada lagi eh. Saya rasa set 5 muka surat. Okay. Ni pun ada juga. Okay. So ni pun bunga yang kita boleh ni lah. Boleh tandalah. Bunga tu bukan cantik. Maksudnya bukan untuk dia punya ni lah. Bunganya bukan untuk sahajalah. Okay. Ada lagi bunga-bunga dia tu. Sebelum kita tengok bunga-bunga dia tu. Macam ni kan. Okay. So itu dia punya tandalah. Sebab Quran kita ni dia dah standard by muka surat. Kalau Quran dulu dia tak ada muka surat. Kan surat bukan tak ada surat dia kita baca tu belakang dia tu tak habis. Kalau cara kita kan dah ada ni kan ayat ni berhenti kan. Kalau Quran dulu berhenti kat belakang kan. Kalau pernah tengoklah siapa pernah mengaji dulu punya berhenti tu dekat ni kat belakang. Okey tengok kat sinilah. So inilah tanda orang dulu guna hizib ni sangat-sangat dia banyak kegunaan lah. Contoh kalau orang hafal Quran mungkin satu hari dia akan baca satu hizib lah ataupun setengah hizib ni lah. Okey. Ataupun kalau dia nak mengulang ke okay? Dan kalau dia nak baca pun dia boleh baca cara macam tu lah. Tak ikut standard kita lah. Baca berapa muka surat kan. Dia tak ikut muka surat dia akan ikut tanda ni lah. Okay? Tapi tak ada masalah pun mana-mana kan. Sekadar pengetahuan lah. Alright, so ada nak tanya? Minggu depan ramai quarantine. Minggu ni saya tak pasti. Harap-harap tak apa-apa lah. Okey, ada kena tanya apa-apa?